จัดเบรกOke guys, balik lagi semoga dari Leo Base. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi gua udah lama nggak ngevlog bareng si merah gua ini ya. Jadi kali ini gua mau tes mic. Kalian tes kamera, enjoy. Jadi tonton ya sampai habis, jangan di skip. Oh ya, jangan lupa dibantu subscribe ya guys, di like, comment, and share. Jadi sekarang udah pukul 11:02 ya. Jadi kali ini gua udah kesiangan. Gua ada sekitar setengah jam tadi ngurusin masang kamera, posisi kameranya pas atau enggak gitu, takut ketinggian sama kebawahan gitu. Jadi setengah jam udah masang, mandi tadi jam 9, jam 10 udah pakai baju, setengah jam ngurusin kamera, sejam lah ya, sejam. Jadi kali ini gua balik lagi ke bahasan yang tadi ya. Gua mau ngetes mic sama tes kamera. Jadi tonton terus ya, simak. Terus komen di bawah ya, gimana menurut kalian soal mic dan videonya? Menurut kalian gimana? Oke. Ini untuk tes yang pertama ya, tes mic dulu. Cek mic. Woi. Sorry ya, tidak teriak. Gua mau tes mic dong. Jadi yang pakai headset jangan di fullin ya, ini ya. Volume kamera ini ya, kamera. Volume mic-nya. Jadi dua untuk cek mic-nya udah. Sekarang cek mic ya di kecepatan tinggi ya. Buka ini dulu. Gimana kalau suaranya, kalau visor helmnya dibuka, apakah suaranya pecah apa gimana? Kalian bisa dengerin ya di kecepatan tinggi. Oke, kali ini gue mau ngetes di kecepatan tinggi ya, mic-nya kayak mana sama videonya. Ini bawa tas nggak ada isinya, niatnya gue bawa tas cuman buat ini apa, buat naro. Es buah titipan mah gue ya. Jadi gue tadi sebelum pergi dipesenin sama mak gue, titip es ya kalau ada es katanya. Jadi gue bawa tas. Jadi kalau tas keadaan ngebut, tasnya terbang. Weh, ngalang jalan. Tes lagi suara mic. Suara mic-nya gimana di keadaan ngebut.
jadi kamera yang gue tes ini ya, kamera GoPro Hero 4 Silver. GoPro Hero 4 yang udah touchscreen itulah, yang layar sentuh gitu. Jadi kamera ini gue bisa bilang gue minjem ya, minjem minjem kawan gue. Jadi istilahnya tuker pakai lah, dia pakai punya gue pakai punya dia. Jadi ini gue ngetes, aduh mak-mak, gue ngetes perbandingannya Xiaomi Yi International yang Mood Mix sama GoPro Hero 4 Silver yang bukan mood ya ininya mic-nya, tapi emang udah apa ya, support mic eksternal ya. Udah ya, mungkin udah sampai sini aja dulu lah, gue mau balik dulu, putar balik, karena niat gue ini cuma ngetes kamera ya, kamera, mic, sama di kecepatan ketinggi gimana suaranya, apakah kayak apa, kayak Xiaomi punya gue itu yang apa namanya, yang lo ngebut suaranya pecah gitu ya, bukan pecah sih, kayak gua kalau ngomong itu nggak kedengeran gitu. Jadi ya gua sekarang ini mau ngebandingin mic Xiaomi International sama GoPro Hero ini, GoPro Hero 4 gimana gitu. Kalau emang bagus, niatan gua mau tes sih. Ini kan lagi ngetes. Niat gua mau ya, kalau emang ada duitnya, gua niatnya mau beli GoPro Hero 4 inilah. Biar kalau gua pas gaspol kedengaran gitu suara gue lah, suara gue ngomong gitu. Tapi sebenarnya kalau ngumpet itu nggak perlu ngomong lah, karena fokus nyetir gitu. Untuk tes suara apa, suara keadaan ngebut, udah lah ya, sekarang santai. Kalian gue mau beli ini, beli es buah buat ini nyokap gue, soalnya dia mesen buat dibeliin es buah katanya. Tuh, dua tak. Mantap sekali dua taknya. Mungkin kalian ada saran buat next videonya apa gitu. Mungkin kalau kalian request video apa gitu, gue bisa ya gue lakuin request kalian. Cuma kalau nggak bisa ya gimana, masa ya mau dipaksain gitu. Ya buat kalian kasih saran lah di komentar, next video apa gitu.
Video ini cuman ngetes kamera sama tes mic, jadi mungkin itu aja ya video dari gua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya guys. Oke, okay, bye bye.